Inter Milan masih harus menyelesaikan rincian terakhir sebelum mencapai kesepakatan penuh mengenai perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kontrak Inzaghi saat ini akan berakhir pada tahun 2025, dan kedua pihak sudah cukup lama melakukan negosiasi kontrak baru. Meskipun banyak pihak yang menganggap kesepakatan sudah tercapai, namun laporan mengonfirmasi bahwa Inter dan Inzaghi belum mencapai tahap ini. Gazzetta menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus menyelesaikan dua perbedaan yang tersisa sebelum mencapai kesepakatan penuh. Laporan mencatat bahwa Inzaghi mengharapkan kontrak baru yang berlaku hingga 2027, sementara di sisi lain manajemen klub hanya menawarkan kontrak hingga Juni 2026. Terlebih lagi allenatore asal Italia tersebut mengincar gaji tahunan antara 7 hingga 7,5 juta euro bersih, sedangkan Inter menawarkan senilai 6,5 juta euro bersih yang tidak termasuk bonus. Maka dari itu, laporan mengharapkan kedua pihak bisa mencapai kompromi dan mengatasi hambatan tersebut. Meskipun kedua masalah ini telah menunda pengumuman akhir, namun Gazzetta meyakini bahwa asap putih pada akhirnya akan muncul setelah digelarnya pertemuan berikutnya pada pertengahan Juli mendatang. Terutama mengingat Presiden BP Marotta kerap menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan jasa allenatore asal Piacenza tersebut. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi menilai bahwa Valentin Carboni akan kesulitan untuk beradaptasi dengan formasi yang diterapkan Simone Inzaghi. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bergomi membahas mengenai prospek pemain berusia 19 tahun itu dalam memperkuat tim utama Inter pada musim depan. Carboni telah menunjukkan di Monza bahwa ia mampu dengan baik bermain sebagai pemain sayap yang lebih menyerang atau menjadi gelandang serang. Sementara itu, Inzaghi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana pasukannya bermain dengan formasi 3-5-2. Para gelandang dan bek sayap Inter diharapkan bisa tampil lebih fleksibel dan memberikan kontribusi besar di kedua sisi lapangan. Oleh karena itu, Carboni kemungkinan besar tidak akan cocok dengan sistem Inzaghi di area tersebut. Inter harus mengambil keputusan terkait masa depan Carboni pada musim panas ini setelah menjalani masa peminjaman di Monza. Nerazzurri bisa menjualnya di musim panas di tengah minat serius dari Atalanta. Selain itu, pergelaran Copa America tentunya akan menjadi ajang yang bisa mengangkat profil sang pemain. Namun pertanyaan tentang bagaimana Carboni bisa cocok dengan skuad utama Inter akan menjadi penting jika ia masuk skuad Inzaghi pada musim depan. Saya tidak yakin Carboni bisa beroperasi dengan baik dalam sistem yang dimainkan Inter. Ujar Bergomi seperti dilansir Sky Sport Italia. Carboni akan kesulitan menemukan perannya dalam formasi 3-5-2, mengingat bagaimana pergerakan tim di bawah arahan Inzaghi. Mungkin jika ada perubahan formasi di belakang para striker di masa depan, maka hal itu bisa lebih masuk akal. Tetapi saya rasa dia tidak cocok dalam tim Inter saat ini, meskipun saya juga belum mengetahui apa rencana klub untuk kedepannya. Direktur olahraga Venezia, Filippo Antonelli mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan negosiasi dengan Inter untuk membahas transfer Tanner Tasman. FC Inter News melaporkan bahwa rencana Nerazzurri adalah merekrut Tasman pada musim panas ini dan kemudian meminjamkannya kembali ke Venezia. Tasman hampir tidak akan mendapat tempat di skuad utama Inter pada musim depan, mengingat lini tengah Nerazzurri sudah lengkap seiring kehadiran Piotr Zielinski dari Napoli. Venezia dikabarkan menginginkan mahar transfer setidaknya 7 juta euro untuk Tasman, di mana Inter sudah menyatakan minatnya dengan jelas. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Filippo Antonelli saat berkunjung ke markas Inter kemarin. Kami sudah berdiskusi tentang transfer Tasman tetapi dia bukan satu-satunya, dan kita akan lihat nanti. Ujar Antonelli seperti dilansir FC Inter News. Sang agen juga mengakui ketertarikan Venezia terhadap Oristanio, namun membantah bahwa ia sudah berbicara dengan agen Oristanio meskipun keduanya hadir bersamaan di markas Inter. Oristanio adalah pemain yang kami minati, namun saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan semuanya. Tutup agen asal Italia tersebut. Kendati demikian, FC Inter News mengklaim bahwa Inter akan memasukkan Oristanio ke dalam kesepakatan pertukaran plus uang tunai dengan Genoa untuk transfer Josep Martinez. Inter Milan dikabarkan telah memilih Dan Endo dari Bologna sebagai kandidat kuat calon pengganti jika Denzel Dumfries dijual di musim panas. Seperti diberitakan kemarin, Direktur Inter Dario Bacin hadir di pertandingan Euro 2024 antara Timnas Swiss menghadapi Skotlandia. Kehadiran Bacin di laga tersebut khusus untuk memantau penampilan winger Bologna asal Swiss Dan Endo.
FC Internews melaporkan bahwa Bacin memberikan tanggapan yang sangat positif terkait performa Endo, yang tampil impresif dalam laga yang berakhir imbang dengan skor 1-1 tersebut. Nerazzurri yakin Endo mampu bermain sebagai bek sayap, meskipun selama ini sang pemain berposisi sebagai winger yang lebih menyerang. Namun Inter belum mengajukan tawaran konkret dikarenakan mereka masih menunggu penyelesaian masa depan Dumfries yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Jika Nerazzurri pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan dengan Dumfries, maka mereka dipastikan akan menjualnya di musim panas tahun ini demi menghindari kehilangannya secara gratis setahun kemudian saat kontraknya berakhir. Laporan mencatat bahwa Aston Villa telah muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk merekrut pemain internasional Belanda itu. Jika Dumfries akhirnya meninggalkan klub, maka Endo bisa menjadi opsi serius bagi Inter sebagai penggantinya di posisi bek sayap kanan. Bologna dikabarkan telah menetapkan bandrol harga untuk Endo sebesar 25 juta euro. Akan tetapi Inter kemungkinan akan berusaha menurunkan angka tersebut dengan memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi dikabarkan merasa khawatir bahwa menit bermainnya akan berkurang karena bergabungnya Piotr Zielinski. Seperti diketahui, Inter merekrut Fratesi dari Sassuolo pada musim panas lalu dengan status pinjaman. FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri telah mempermanenkan gelandang berusia 24 tahun tersebut, namun kini masa depannya telah dibahas di markas klub kemarin. Giuseppe Riso selaku agen Fratesi tiba di markas Inter pada Kamis sore untuk bertemu dengan direktur Piero Ausilio. Setelah pertemuan tersebut, seorang reporter bertanya kepada Riso tentang masa depan Gaetano Oristanio di tengah spekulasinya dengan Genoa dan Venezia. Akan tetapi sang agen mengkonfirmasi bahwa topik utama yang dibahas adalah mengenai Fratesi, dan bukan terkait Oristanio. Kami tidak membicarakan Oristanio, melainkan membahas mengenai Fratesi dan topik lainnya secara umum, ujar Riso seperti dilansir FC Inter News. Namun laporan mengklaim bahwa alasan utama di balik pertemuan ini adalah kekhawatiran Fratesi mengenai masa depannya di klub setelah kedatangan Zielinski. Fratesi sudah memantapkan dirinya sebagai pilar penting bagi Nerazzurri meskipun kerap diturunkan dari bangku cadangan. Pelatih Simone Inzaghi lebih memilih untuk mempertahankan trio lini tengah andalannya yakni Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrik Mkhitaryan. Di sisi lain, Zielinski segera bergabung dengan skuad Inzaghi secara gratis dari Napoli sehingga membuat Fratesi khawatir bahwa menit bermainnya semakin berkurang di musim depan. Oleh karena itu, agen Fratesi telah mengadakan pertemuan dengan Ausilio kemarin untuk mencari solusi terbaik terkait masa depan kliennya tersebut. Inter Milan sangat menginginkan tanggapan dari bek sayap mereka Denzel Dumfries dalam pembicaraan perpanjangan kontrak pada akhir bulan ini. FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri bertekad untuk menyelesaikan situasi pemain Belanda itu dalam beberapa minggu tersisa di jendela transfer. Kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut akan habis pada akhir Juni tahun depan dan klub telah menawarkan perpanjangan kontrak selama beberapa bulan terakhir. Akan tetapi hingga saat ini mantan pemain PSV tersebut belum menyetujui kesepakatan baru. Maka dari itu, Inter tidak akan menunggu lebih lama lagi dan menginginkan respons yang jelas dari Dumfries pada akhir bulan ini. Sang pemain telah menjelaskan kemarin bahwa dia ingin bertahan, sehingga Inter kini menginginkan pembuktian dari pernyataannya tersebut. Dengan demikian, tidak banyak yang perlu dinegosiasikan dan Inter tidak akan menaikkan tawaran gaji melebihi 4 juta euro bersih per musim. Jika Dumfries menolak tawaran mereka, maka Nerazzurri tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjualnya di musim panas ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin mempertahankan Marko Arnautovic pada musim panas ini, sementara direktur klub berniat menjual sang striker. Corriere dello Sport melaporkan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat di balik layar mengenai masa depan pemain asal Austria tersebut. Inzaghi masih ingin memasukkan mantan veteran West Ham United itu ke dalam skuad Nerazzurri untuk musim depan. Bagi sang pelatih, Arnautovic memainkan peran sebagai striker cadangan dengan sangat baik pada musim lalu. Pemain berusia 35 tahun itu juga memberikan kehadiran fisik dalam serangan yang tidak dilakukan oleh striker lainnya. Bahkan dengan kedatangan Taremi, hal itu masih merupakan profil yang dibutuhkan Inzaghi untuk kampanye mendatang. Terlebih lagi Inzaghi tak ingin mengganggu keseimbangan di ruang ganti, di mana ia merasa Arnautovic memberikan pengaruh positif di dalam skuad. Namun di sisi lain, direksi klub ingin melepas Arnautovic di tengah ketertarikan klub-klub Turki dan Arab Saudi.
Direktur Inter sangat ingin segera mencapai kesepakatan untuk striker Genoa Albert Gudmundsson, sehingga kepergian Arnautovic akan menjadi prasyarat penting untuk hal ini. Striker andalan Ajax Amsterdam, Brian Brobbey dikabarkan telah ditawarkan ke Inter pada jendela transfer musim panas ini. FC Inter 1908 melaporkan bahwa telah ada pertemuan di markas Inter terkait potensi transfer Brobbey ke Giuseppe Meazza dalam beberapa hari terakhir. Brobbey tampil produktif pada musim lalu dengan mencetak 22 gol dan 12 assist dalam 43 penampilan untuk Ajax di semua kompetisi. Sang striker telah melamar ke Inter namun untuk saat ini Nerazzurri tidak melihatnya sebagai profil yang dibutuhkan oleh skuad asuhan Simone Inzaghi. Target utama Inter untuk memperkuat serangan mereka adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Inter telah mencapai kesepakatan pribadi dengan striker asal Islandia tersebut, akan tetapi Nerazzurri tidak bisa langsung merealisasikan transfer Gudmundsson dengan sesegera mungkin. Kunci utama bagi Inter untuk merekrut Gudmundsson adalah dengan menjual dua striker yang sudah ada dalam skuad mereka, yakni Marko Arnautovic dan Joaquin Correa.